Jumpa lagi dengan saya, Dian Cherry. Ingin berkunjung di tempatnya Mr. Bakar Group di Denpasar, Bali. Kalian mau ikut kan? Ayo ikut, semuanya ikut, ayo. Di tempatnya Mr. Bakar Group ini menonjolkan roti bakar yang disebut Rot Bar Premium Rasa Bandung. Saya perlihatkan menunya ya, ada beberapa varian, jadi kita bisa memilih. Saya suka semua rasa, semua topping saya mau incipin. Kalian bagaimana? Pengerjaannya higienis, tempatnya higienis, bahan-bahannya premium, rasanya tidak diragukan lagi, enak, mantap, manyus. Pokoknya pengen kembali lagi ke sana, enak. Recommended ya teman-teman yang belum datang ke sana, datang deh di sini di Mr. Bakar Group di Jalan Tukat Pakrisan Denpasar. Ada live musicnya juga loh, kalau mau manggung boleh silahkan ya, terbuka buat umum. Yuk dikepoin dulu yuk, saya mau bincang-bincang dengan ownernya Mr. Bakar Group. Konsep dari Mr. Bakar ini, konsep saya sendiri. Memang sangat familiar pada masyarakat Indonesia juga, memang pas di lidah, pas di kantong. Jadi gimana ya, sudah memperkenalkan aja sih makanan khas Indonesia. Selain di sini juga kan di Bali, di mana-mana juga ada roti bakar, kurang meriah. Bagus motonya ya, pas di lidah, pas di kantong. Saya suka itu. Owner Mr. Bakar Group namanya David ya, bisa dipanggil Beli David, Kang David, Mas David, Mr. David, apa aja. Panggil dengan yang umum saja, kakak. Kakak David, semoga usahanya lancar ya, bisa bikin franchise di mana-mana. Amin, astungkare. Menuju ke sebelah ya, di Thumbs Up. Namanya keren, Thumbs Up. Thumbs
WhatsApp Cafe and Cafe, tempat nongkrong harga romantis. Wow, bagus tuh. Ini adalah salah satu menu dari Thumbs Up ya. Pisang bakar rasa coklat. Enaknya. Kita berada di dalam Thumbs Up. Itu tuh bosnya sibuk banget tuh. Ngapain ya bos? Bos, ngapain tuh bos sibuk sendiri? Si bos lagi ngeracik minuman rupanya. Bentar kita ngobrol-ngobrol ya bos. Boleh ya bos? Di sini. Dari Gatsu? Dari Gatsu kita pindah sini, gampang dari sana. Oh gitu ya. Ya semoga semoga lancar lah ya. Amin. Semoga lancar. Semoga semua bahagia. Iya. Katanya mau ada apa lomba-lomba segala. Iya, nantinya kita akan coba datang event di sini. Kita akan coba jangkau orang-orang yang memang memiliki talenta di bidang tarik suara ya. Kita akan bekerja sama dengan salah satu IO yang cukup besar di Bali sih, supaya untuk mencari bakat-bakat muda lah. Itu jadi kita adakan lomba di sini. Kita berikan mereka apresiasi ya, supaya semua bisa bergembira nantinya. Namanya Kakak Icon. Kakak Icon bilang dia pengen semuanya berbahagia dan bergembira gitu ya. Jadi nanti didatangkan IO yang cukup besar di Bali untuk mengumpulkan ya para talenta. Talentanya bisa jadi lomba nyanyi atau youtuber-youtuber juga bisa dikumpulkan. Saya jadi ingat sama salah satu teman ya. Teman bilang kita membangun komunitas gitu ya, mengumpulkan orang banyak, ngumpul-ngumpul di tempat begini ya, tempat tongkrongan nih bagus banget ya. Jadi semua berbahagia mendengarkan musik, makanan murah meriah gitu ya. Bagus ya. Dan topik yang disajikan kepada komunitas itu pastilah yang positif-positif ya. Kita ke sebelah lagi ya. Ini merah-merah nih, sepertinya ini bau-bau Korea ya. Coba kita tengok ya. Menyajikan ayam goreng Yongam Korean Fire Chicken. Wow. Sambil dengerin musik kita mau makan fire. Kita mau makan fried chicken like a fire. Wow. Saya mau tahu ini, kepo banget. Foni membangun bisnis bersama suami ya, romantis banget nih. Sambil kerja sambil bercanda. Ini dia sensasi pedas ala Korea, Yongam Korean Fire Chicken. Ini fried chicken ala Korea ini baru ya di Indonesia. Ini pemiliknya Mbak Foni itu punya 3 cabang di Bali. Ya, halo semuanya. Mbak Foni ya kan. Boleh diceritain dikit Mbak ceritanya ini sampai buka bagaimana? Ya, jadi Yongam Fried Chicken ini kita franchise. Buka yang di Sanur itu yang pertama, sudah jalan 2,5 bulan. Kalau yang di Banjar ya salah satu cabang baru 1 minggu, sama ada satu lagi di Hayamuruk itu juga cabang. Oh, sama baru 1 minggu juga, mereka dari tanggal 12 buka. Oh iya, jadi
Berarti Mbak Moni pegang di Bali 3? Iya. Oh, baguslah. Terus bertambah ya, gitu ya. Mudah-mudahan terus bertambah di area yang berbeda. Iya. Ya, oke deh, semoga sukses ya Pak ya. Amin, terima kasih. Bikin cabang berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu ya kan? Biar semua coba ayam di seluruh kami. Indonesia jadinya nanti ya. Iya. Dapat saus gratis lagi dari bos. Makasih ya, bos. Jadi, saya ingin berbagi rasa bersama keluarga. Saya order beberapa box. Roti bakar dari Mr. Bakar Group mau saya bawa pulang. Semakin malam, suasana semakin rame. Semoga rezekinya lancar ya semuanya. Bagaimana teman-teman ingin berbisnis seperti mereka ya, pebisnis muda? Semoga video saya kali ini menginspirasi ya, membuat ide-ide kalian mungkin ingin berbisnis seperti mereka. Semoga kalian juga cukup terhibur dengan menonton video saya kali ini ya. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please subscribe, share, like, and comment. We'll see you next time. We'll see you on my next videos. Bye-bye.